السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انعمنا بنعمه الايمان والاسلام اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والاكرام واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الزحام اما بعد قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anyway <speaking motherkum ad> <KELLY> ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, pemirsa trefisi Tabalong rahimakumullah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada kita tak terhingga sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kegiatan apalagi dalam konteks Ramadan 1439 Hijriah ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk berpuasa tarawih bersama tadarus Al-Quran dan lain-lain daripada aktivitas ibadah kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi perbendaharaan kita di hadrat Allah subhanahu wa ta'ala jadi khazanah ibadah kita sebagai tebusan sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini tentu sudah sudah digariskan oleh Allah. Sudah diminta oleh Allah. Dan firman-Nya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembah sujud kita kepada Allah tak terhingga. Kenapa? Karena begitu banyak, begitu luas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Balas budi kepada Allah adalah menjalankan segala perintah-perintahnya dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dan menegaskan kepada kita terkait dengan bagaimana kita menyikapi kehidupan Rasul bersabda ikhtanim khamsan qabla khamsin perhatikan, jaga, pelihara dan manfaatkan lima sebelum datang yang lima pertama syababaka qabla haramika mudamu sebelum datang Suam, pemuda adalah harapan bangsa kita. Masa muda adalah masa yang dimana penuh produktivitas, penuh aktivitas yang bermanfaat tentunya. Dalam konteks ibadah kita sebagai pemuda harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya apalagi dalam masa Ramadan seperti ini. <tuh> Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain mengungkapkan bahwa salah satu golongan yang mendapatkan perlindungan Allah di Yaumil nanti adalah pemuda yang senantiasa tumbuh kembangnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syabun nasha'a fi ibadatillah. Yang kedua daripada yang lima itu adalah Faragaka qabla syuglika Sempatmu sebelum sempitmu, masa lapang sebelum masa di mana kita disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Rasul mengingatkan ini: banyak orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kebaikan. Dia tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, apa artinya dia sia-siakan kehidupan ini dengan melakukan hal-hal yang tidak positif, yang tidak baik. Apalagi yang jauh dari nilai-nilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Rasul menegaskan ambil kesempatan sebelum kesempitan. Ambil kesempatan lapang kita sebelum masa kita sibuk dengan hal-hal yang bersifat duniawi lainnya. Yang ketiga adalah, Sehataka qabla saqamik, sehatmu sebelum sakitmu. Alhamdulillah kita selalu sehat diberi oleh Allah Ada sedikit batuk tak apalah Bahwa itu adalah problematika kehidupan orang Dalam menjalani kehidupan ini Ada sakit sedikit, flu sedikit Kemudian apalagi bahasanya selesma lah Macam-macam itu adalah problematika kehidupan kita Maka itu tidak harus diartikan sakit Itu harus kita maknai teguran dari Allah itu harus kita maknai bahwa Allah ingin mencoba keimanan kita bahwa kita disakitkan sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung lagi sehat, mari kerjakan ibadah kepada Allah. Yang keempat adalah ghina ka qabla kayamu. Harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya kekayaan yang diberikan oleh Allah sebelum datang kemiskinan, kefakiran. Yang tentu saja roda selalu berputar roda kehidupan berputar yang yang biasa di bawah kemudian ke atas yang di atas menjadi ke bawah itu biasa dalam kehidupan dan itu realitas dan harus kita yakini itu selalu ada perubahan dari Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu masa kita diberikan kekayaan oleh Allah manfaatkan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala yang kelima adalah yang terakhir yang harus diperhatikan kata Rasul adalah dan dimanfaatkan apabila diberikan oleh Allah yaitu hayataka qabla mautika hidupmu sebelum datang kematian masa hidup tidak akan terulang jangankan hidup kita hari kemarin saja pun tidak bisa kita ulang ceritanya untuk kita review dan untuk kita introspeksi kita bisa pikirkan saja Allah Subhanahu wa taala Memberikan perhatian kepada kita, peringatan kepada kita, kita boleh berkaca kepada masa lalu untuk menatap masa depan. Untuk menatap masa depan, menata masa depan, kita harus melihat masa lalu yang telah kita lalui. Kehidupan hanya datang satu kali. <tuh> oleh karena itu, ketika masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup, mari manfaatkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Mumpung Ramadan hari ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menapakinya, untuk menjalaninya. Maka, jangan lupakan ini adalah kesempatan emas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kesehatan kita, daripada kehidupan kita, kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kemudian kesempatan. Kemudian masa muda bagi anak-anak muda sekarang untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keridaan dan rahmatnya kepada kita semua sehingga apa yang kita lakukan terus di jalannya mendapat ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Ramadan 1439 Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat beliau dia hari nanti. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembicaraan kita bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.